Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di channel Iqbal Maul Official. Hari ini saya berada di pintu masuk tol ya teman-teman. Ini ya tol ya teman-teman. Ini di sini ada terparkir STJ Mavista ini. Ini nggak tahu kenapa nih armadanya ada di sini nih. Mungkin atau trouble atau apa, saya belum tahu nih. Nanti coba tanya kita kalau ada krunya ya teman-teman, kalau ada kesempatan ya teman-teman. Ini kenapa terparkir di pinggir tol sini ya teman-teman, Magista ini. Ini ya, armada ini menggunakan mesin Mercedes-Benz 1526 nih. Ini menggunakan bodi HDD Jetbus 2+. Ini nggak tahu, ini kayaknya ini jalur Jogja ini, tim Jogja. Magista. Ini tampak depan dari STJ Magista ini. Magista, mantap. Ini ya tanpa samping dari STJ Magista ini. Dicoba muter ke belakang, lihat armada di belakangnya. Lihat tanpa belakang dari STJ Magista. Coba kita tanya krunya. Pak, mohon maaf, ini lagi ada apa di sini Pak? Kok di pinggir jalan, parkir di pinggir jalan? Mau perbaikan kampas kopling. Kampas koplingnya sudah limit edition. Oh, udah limit ya? Iya, sama ini anginnya tuh ganggu terus sih, tekar-tekar terus. Ini udah berapa lama di sini Pak? Terparkir? Baru tadi pagi subuh nyampe sini. Oh, berarti masih antri perbaikan. Perbaikannya nanti di mana Pak ini? Di Pul Jati Asih sini agen. Oh, Pul Jati Asih ya. Berarti ini lagi nunggu antrian apa gimana ya Pak? Iya, nunggu antrian perbaikan. Oke. Ini masih jalur Jogja apa Wonosobo ini Pak? Kalau kemarin berangkat dari Wonosobo, biasanya jalurnya jalur Jogja Klaten. Oh, sekarang masih Jogja Klaten ini ya? Iya, kemarin perbantuan dari Wonosobo. Jurusan Muncul. Muncul ya. Ini mohon maaf dengan Bapak siapa ini? Pak Sabto. Krunya siapa aja dari Armada Magista? Imam, driver 2. Kenanya Mas Jito. Oke, okay, oh iya. Yeah. Oke, okay, terima kasih Pak. Oke, okay, sama-sama. Ini ya teman-teman, infonya ini perbaikan kampas kopling ini. Ini nanti segera diperbaiki. Cuma nunggu antrian yang di agen Jati Asih itu. Ya, semoga cepat selesai diperbaikinya lah, semoga biar cepat jalan lagi ya. Ini tadinya sini jalur Wonosoboan sih ini,
cuman buat rollingan aja ini. Cuman aslinya ini jalur Jogja sekarang. Mantap lah untuk STC Magista ini, keren. Ini dilihat dari bodinya juga cukup masih rawat ya, cuman sudah ada agak lecet-lecet dikit ini bodinya. Ini spionnya juga ini sudah agak lecet hijau, warnanya hijau ini ya. Ini kayaknya ini termasuk tadinya ini tim bebat alasnya STC ini. Magista ini keren nih, mantap. Magista. Baik, kayak gitu ya teman-teman. Nanti ini segera diperbaiki pada armada STC Magista ini. Tapi nunggu antrian gantian di Jati Asih kalau. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu ya video dari saya. Terima kasih sudah menonton di channel Iqbal Maul Official. Ditunggu video-video selanjutnya dari saya. Dan teman-teman jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya, supaya saya sempat lagi bisa membuat video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.